Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Semangat pagi ya. Baik, adik-adik Losa Ganjar di sini temani sama Losa Ferdi, Losa Ardi. Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan puji nama Tuhan. Ya, adik-adik, siapa yang pagi hari ini masih malas-malasan ya? Gak ada ya, semuanya semangat ya. Ingat, saat kita memuji Tuhan, boleh kalau kita sambil duduk. Tapi kalau Losa ajak berdiri, ya berdiri ya. Yang jelas, baik itu duduk, berdiri, maupun berjalan, hati kita senang. Baik, mari kita angkat pujian. Duduk senang, berjalan senang. Senang, berjalan senang, hatiku senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi adik-adik. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah adik-adik, benar ya, jangan hanya ngomong saja senang, tapi hati kita harus senang. Karena dalam hati kita senang, Tuhan juga senang. Dan juga adik-adik, dalam hati yang senang, badan kita akan tetap sehat. Karena kalau hati yang gembira atau senang itu adalah obat. Itu kata firman Tuhan di dalam Alkitab. Yuk kita angkat pujian hati yang gembira. Ayo semuanya berdiri ya adik-adik ya. Berdiri ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira senang. Nah, demikian adik-adik ya. Selalu tetap jaga hati kita supaya gembira. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan. Kalian boleh duduk. Kita akan berdoa bersama-sama. Los akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari yang indah ini kami boleh kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, berkati kami setiap anak-anakmu pribadi demi pribadi untuk mendapat berkat yang dari Tuhan. Tuhan perkenan puji-pujian kami, Tuhan perkenan hati kami di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan nanti. Terima kasih ya Tuhan, berkati agar ibadah ini dapat berlangsung dengan baik, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, semua demi pujian, hormat, dan kemuliaan namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita ingat dong, bahwa Tuhan Yesus kita, itu Tuhan yang sangat baik, menyayangi semuanya. Tidak hanya menyayangi opa, tidak hanya menyayangi oma, menyayangi papa atau mama.
tetapi juga menyayangi kalian adik-adik semua, kita semua, ya. Langsung, langsung. Aku masih kecil, langsung. Aku disayang sama Tuhan Yesus. Wow, tetap disayang sama Tuhan Yesus. Walaupun masih kecil, walaupun masih gede-gede di bayi, digendong begini, tetap disayang sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Baik, kita angkat pujian KC90, yaitu Yesus Sayang Padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, Tuhan, ya dan amin. Kalau Tuhan sayang pada kita, tidak pernah dilupakan. Ya, kalau kita bicara tentang Alkitab, adik-adik, kita ingat sekarang bahwa tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu cerita firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Siapkan hati kita siapkan juga firman Tuhan, Alkitab kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lose Ardi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, benar kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong ya Tuhan, Kau berfirmanlah melalui Lose yang akan menyampaikannya. Kami mau duduk siap mendengar firman-Mu dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat semua? Ada yang sakit nggak? Tidak ada, Gus. Semuanya semangat? Bagus. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi lo semua tanya dulu. Alkitabnya sudah disiapkan belum? Mana Alkitabnya? Lo semua lihat. Itu pasti ada yang belum. Nah, kalau sudah, silakan adik-adik duduk yang rapi. Mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, karena dalam minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yesus diadili oleh Pilatus. Nah, kisah itu juga ada di Alkitab. Yuk, dosa ingin kita semua membuka Alkitab bersama-sama.
Sudah siap Alkitabnya? Oke. Jika sudah siap, silakan dibuka di Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Dosa akan tunggu sampai semuanya mendapatkan. Kalau yang tidak bisa, cepuran, panggil papa mamanya, suruh bantu. Dosa saya ulang lagi ya. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Nah, nanti adik-adik semua bisa membacanya bersama papa mama supaya kita sama-sama belajar akan kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang Lose akan menceritakan buat kalian semua. Saat itu Tuhan Yesus dibawa oleh para ahli Taurat ke hadapan Pilatus untuk diadili. Sebentar, adik-adik tahu nggak apa itu diadili? Ada yang tahu? Wah, hebat! Hebat! Kalau yang tidak tahu, diadili itu seperti ketika adik-adik dituduh bersalah, adik-adik dituduh melakukan sesuatu yang tidak benar. Adik-adik diminta untuk menceritakan. Adik-adik diminta untuk mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Sebentar. Kok Yesus diadili? Memang Yesus bersalah? Apakah adik-adik pernah mendengar Yesus bersalah? Ya, tidak pernah. Yesus sama sekali tidak bersalah. Tetapi saat itu Yesus dibawa ke Pilatus untuk diadili. Pilatus pun bingung. Apa kesalahan Tuhan? Tuhan tidak pernah bersalah. Tetapi Tuhan dituduh telah menghina Allah. Kok bisa Tuhan menghina Allah? Ya, Pilatus pun bingung. Bahkan Pilatus sama sekali tidak menemukan kesalahan Yesus. Pada saat itu pula, sedang merayakan Paskah. Nah, di situ ada Raja Herodes. Raja Herodes adalah raja yang berkuasa di daerah Galilea. Saat itu Yesus dibawa ke Raja Herodes. Raja Herodes pada awalnya tertarik untuk ketemu Yesus karena Raja Herodes pernah mendengar akan cerita-cerita Tuhan. Tuhan menyelamatkan orang lain. Tuhan menyembuhkan orang sakit. Raja Herodes tahu akan itu. Datanglah Raja Herodes kepada Yesus. Tetapi saat itu Raja Herodes malah memanfaatkan situasi itu untuk mengejek Tuhan Yesus, untuk menghina Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hanya diam. Tuhan Yesus tidak melawan sama sekali. Kira-kira bisa atau tidak Tuhan untuk melawan? Ya, Tuhan juga punya kekuatan untuk melawan. Tetapi Tuhan memilih untuk tidak melawan. Raja Herodes terus mengejek Tuhan. Tetapi Raja Herodes juga bingung. Tuhan sebenarnya juga tidak bersalah. Dan tidak tahu hukuman apa yang akan diberikan. Akhirnya, Raja Herodes juga kembali memberikan ke Pilatus. Pilatus juga kembali bingung. Apa yang harus dia lakukan? Apakah harus menghukum Tuhan? Pada akhirnya, Pilatus ingin membebaskan Tuhan. Tetapi orang-orang semua teriak, salibkan dia! Salibkan dia! Orang-orang ingin Yesus disalibkan. Pilatus merasa takut, bingung. Ketika sebentar, Lose mau tanya ke kalian. Ketika kalian berada di sana, kalian akan berkata apa adik-adik? Adik-adik apakah berkata, salibkan dia, hukum Yesus, atau bebaskan Yesus, bebaskan Yesus? Mana yang adik-adik pilih? Disalibkan atau dibebaskan? Ya, tentunya Yesus seharusnya dibebaskan. Karena Yesus sama sekali
tidak pernah bersalah. Tetapi orang-orang terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saat itu Pilatus kembali bingung, apa yang harus dia lakukan? Nah, saat itu pula sedang merayakan hari Paskah. Ada kebiasaan untuk membebaskan satu orang tahanan. Di situ ada Barabas. Barabas adalah orang yang jahat. Dia suka membunuh. Dia suka mencuri. Dan juga ada Yesus. Kira-kira kalau adik-adik suruh memilih, mana yang harus dihukum? Barabas atau Yesus? Yesus kan tidak bersalah. Seharusnya kita memilih? Ya, kita harus bisa berteriak, salibkan Barabas, bebaskan Yesus. Tetapi saat itu tidak. Orang-orang di sana terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sehingga Pilatus pun takut dan memilih untuk tetap menyalibkan Yesus. Sekali lagi, murid-muridnya semuanya sedih. Semuanya takut. Ya, sekali lagi, lo semua tanya ke adik-adik semua. Boleh gak kita tidak mengatakan yang sebenarnya? Ketika kita berhadapan dengan Pilatus, kita harus berani mengatakan, bebaskan Tuhan, bebaskan Yesus. Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh berbohong. Adik-adik tidak boleh berbohong. Karena apa? Karena Yesus nanti akan sedih. Kita harus berani berkata benar. Kita tidak boleh berbohong. Jangan seperti orang-orang banyak itu. Jangan sama seperti imam itu. Kita harus berani. Kita harus meminta untuk dimampukan Tuhan untuk dapat berkata benar. Nah, mulai saat ini adik-adik terus berdoa untuk dimampukan Tuhan. Nah, sebagai awal perubahan kita, Lose ingin mengajak adik-adik untuk membuka di 1 Petrus 2 ayat 22. Lose tunggu dulu deh. Sudah menemukan semua? Lose ulang ya. 1 Petrus 2 ayat 22. Sudah semua? Itu masih ada yang belum? Buruan, minta tolong papa mamanya. Sudah? Gus, lo akan bacakan terlebih dahulu ya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sudah seulang sekali lagi. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Semua sudah apa? Ada yang sudah? Bagus. Yuk, bersama-sama Loso ingin mendengarnya. 1, 2, 3. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sekali lagi ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sekali lagi Lose, mau mendengar? Kurang kencang? Oke, sudah hafal semua ya. Nah, firman kita sudah selesai sampai hari ini. Ingat ya, teman-teman harus meminta bantuan Tuhan untuk tidak berbuat dosa, untuk berani mengatakan jujur. Ayo adik-adik, kita tutup firman ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, bantu kami dan mampukan kami untuk selalu dapat berkata jujur. Berani mengatakan jujur Tuhan. Bantu kami selalu Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat memampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Jangan lupa, persembahan kalian masukkan ke dalam amplop bersama dengan orang tua, dan nanti orang tua kalian akan membawa ke gereja.
Mari adik-adik kita angkat pujian. Ku beri persembahan. Mari kita berdoa dan kalian akan dipimpin doa bersama Angel, teman sekolah minggu kalian. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Engkau selalu berserta kami, memberikan kami hati yang gembira dan kesehatan. Tuhan, terimalah persembahan kami pada hari ini untuk menjadi berkat bagi yang lebih membutuhkan. Dan ajarilah kami untuk memberikan persembahan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas kali ini kita akan membuat palu pengadilan. Bahan-bahannya adalah kertas gambar atau manila atau kertas asturo, kertas warna atau origami, warnanya bebas ya, penggaris, lem, spidol, pulpen atau pensil, kemudian gunting, dan yang terakhir sumpit atau bambu. Pertama kali, kertas gambar kita gunting dengan ukuran panjang 17-20 cm. Dan lebarnya 12 cm. Kemudian kita garis kedua tepinya yang memanjang, yaitu 2 cm. Dan tengahnya 8 cm. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian kertas yang sudah kita gunting dengan ukuran-ukuran tersebut, kita balik dan kita lipat jadi dua dengan sisi yang sama. Kemudian tengahnya kita beri tanda seperti ini nih. Dan kita gunting sesuai tandanya. Untuk nantinya kita tusuk dengan sumpit sebagai pegangan palunya. Kemudian kertas kita gulung dengan besar atau diameter lingkaran kurang lebih 4 cm. Dan setelah kita gulung, ujungnya kita beri lem. Gulungan kertas tadi kemudian kita tempel dengan kertas warna atau kertas origami yang kedua ujungnya bertemu dengan tanda yang telah kita buat tadi. Tapi jangan dilem dulu ya, sehingga tidak tertutup tandanya tadi. Setelah kita tempel dengan kertas warna, kita lihat dalam gulungan ada garis di kedua ujungnya, baik atas maupun bawah. Ini sebagai batasan saat kita menggunting ke arah dalam. Di kedua ujungnya, kita gunting dengan jarak sekitar 1-2 cm. Kemudian, hasil guntingan tadi kita lipat ke arah dalam. Kita tekuk ya, lalu kita beri lem, baik yang bawah maupun yang atas. Lalu, kita buat dua lingkaran sebesar lingkaran pada gulungan yang telah kita buat tadi. Tapi kita perbesar 1 cm lebih besar. Kemudian kita gunting melingkar dan kita gunting ke arah dalam sebatas garis lingkarannya. Nah, setelah itu kita beri lem dan kita tempelkan pada kedua ujung gulungan yang telah kita buat tadi supaya terlihat lebih rapi. Kita ambil kertas origami, kita balik, kita beri lem pada bagian tengah secukupnya untuk membungkus sumpitnya. Kita gulung dengan rapi dan satu sisi ujungnya kita beri lem. Ujung yang kita beri lem
kita masukkan dulu ke dalam tengah-tengah gulungan yang ada tandanya tadi. Dan kemudian kita tekan agak kuat serta agak lama supaya menempel lebih kuat. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik, kirim aktivitas kalian beserta foto kalian di nomor ini. Oke adik-adik, semangat ya. Bye. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan baru saja kita sudah melakukan aktivitas, bukan? Oke, sekarang kita akhiri ibadah hari ini dengan memuji nama Tuhan. Kidung ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar lainnya. Dimanapun bagaimana? Apakah mesti harus kayak lampu bersinar? Kayak sinar matahari bersinar? Tidak ya. Bersinar bagi kemuliaan Tuhan adalah kita bersaksi dengan kata-kata kita yang sopan, yang ramah, dengan tingkah atau kelakuan kita yang baik ya. Oke, itu nama lainnya ada apa? Bersaksi. Ya, mari adik-adik kita akan angkat pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Boleh ke kiri, yuk semuanya ke kiri adik-adik. Cukup tangan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ingat ya adik-adik ya, terus bersaksi demi kemuliaan namanya. Jaga kedekatan hati kita dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan rajin ibadah sekolah minggu, walaupun secara online. Ingat ya adik-adik ya, tetap jaga kesehatan, keluar rumah selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan ikuti protokol kesehatan tentunya. Baik, nah adik-adik kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita lipat tangan, kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, atas pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan kepada kami,
yang pada saat ini sekolah minggu, walaupun secara online ya Bapak, namun biarlah hati kami yang sudah memuji dan memuliakan Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, boleh diberkati oleh Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk berkata benar, berkata jujur, bersikap jujur ya Tuhan, dimanapun dan menghadap siapapun. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menolong kami, mengajari kami untuk tetap menjadi anak Tuhan yang jujur. Terima kasih ya Tuhan. Kembali kami akan melakukan kegiatan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong dan menyertai kami selalu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semuanya tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah, terima kasih Los FRB. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu
Sampaikanlah demikian. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.